yang standby di YouTube sudah ada ya, Yunita ya? Dari Siska, mana Siska? Siska ya. Siska. YouTube-nya belum, masih freeze. Sebentar, saya minta anak-anak cek. Sudah jalan, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke, sudah jalan. Gimana persiapan? Sudah 8:57. Masih 3 menit lagi.
Jabodetabek kayaknya mendung nih. Bandung hujan. Sebentar aja tadi, subuh. Bandung hujan, Pak. Bentar aja tadi. Gak tahu Bandungnya Pak Arno nih. Grimis, Pak, grimis. Grimis sih. Jam 9, Mas. Ya. Janita. Yep. Izin, Pak, apa narasumber dan semuanya sudah siap? Sudah, silakan Lindo. Sudah, Mbak. Dulu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar melalui aplikasi Zoom ataupun streaming YouTube, dan perlu saya ingatkan lagi kepada para peserta webinar melalui Zoom dan streaming YouTube yang belum mensubscribe dan like video di YouTube kami, yaitu NatSekfer STMKG, untuk segera mensubscribe dan like video di YouTube NatSekfer STMKG, karena kedua hal ini merupakan syarat untuk Anda mendapatkan sertifikat. Oke, webinar ini akan kita mulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Izin, Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, sebaiknya kita mulai acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Denny Septiadi, MSI, selaku Ketua Nasional Atmospheric and Earth Science Fair 2020, yang kami hormati Profesor Dr. Edwin Aldrian Beeng, MSc, dan Dr. Eng Arno Adi Kuntoro, STMT, selaku narasumber pada acara webinar Semba Series pertama, yang kami hormati Rista Hernandi Virgianto, MSc, selaku moderator, yang kami hormati para pejabat di lingkungan BMKG dan STMKG, dosen, pembina STMKG, dan peserta. Selamat datang pada acara webinar Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2020 series pertama dalam rangka rangkaian Hari Meteorologi Dunia ke-70. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul secara daring pada acara webinar Senba 2020 dengan tema Tantangan Adaptasi Perubahan Iklim dan Sumber Daya Air Indonesia. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Niluh Jenita Asdia Putri sebagai pewara pada acara webinar Senba series pertama pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga seminar narasumber, yang keempat diskusi dan tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita buka bersama acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta webinar, baik melalui Zoom dan streaming YouTube, untuk mensubscribe dan like video di YouTube NatSekfer STMKG, karena kedua hal ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Denny Septiadi selaku Ketua National Atmospheric and Earth Science Fair 2020 yang sekaligus membuka acara webinar Senba series pertama. Kepada Bapak Denny Septiadi, kami persilakan. Baik, terima kasih MC, Mbak Niluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu.
Yang kami hormati Profesor Edwin Adrian, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian yang kami hormati Dr. Amno Adi Kuntoro, terima kasih juga sudah hadir. Dan nanti Pak Rista, Mas Rista yang akan memoderatori acara jalannya seminar. Kami sampaikan bahwa Senba Series ini sebetulnya adalah rangkaian kegiatan puncak yang biasanya kami laksanakan sudah 3 tahun sebetulnya. Kami laksanakan di STMKG. Kemudian tahun ini jelas sangat berbeda pelaksanaannya. Seharusnya kita melaksanakan seminar puncaknya itu pada bulan Maret bertepatan dengan HMD Meteorologi Dunia. Kemudian namun dengan berbagai kondisi sekarang kami undur menjadi bulan November 2020 nanti. Dan tentu saja untuk mengisi kegiatan itu, rangkaian NATSEC itu ada kegiatan Olimpiade Sains Atmosfer tingkat SMP, kemudian SMA, kemudian Taruna, tingkat Taruna internal STMKG. Jadi kami juga menghimbau untuk para peneliti, dosen, mahasiswa, jadi jangan sungkan kalau Anda memiliki naskah, karena kita akan ada acara puncaknya di November nanti, di 2020 kita akan menghadirkan narasumber yang kami sudah upload di medsos kami, silahkan nanti dilihat di YouTube kami atau di IG kami, silahkan di situ. Dan kami menyediakan slot bagi Anda yang nanti papernya bisa terpilih, kami akan sediakan slot untuk tiga slot di 2020. Jadi manfaatkan itu. Kebetulan kami juga sudah terindeks Sinta, jadi kami betul-betul membuka peluang untuk Anda semua untuk mensubmit papernya, masih ada waktu. Terakhir itu bulan September 2020 Anda untuk submit. Tolong dimanfaatkan. Dan kali ini adalah Senba Series kita, series nasional. Next, mungkin ke depan kita akan coba Senba Series internasional, menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja berqualified di bidangnya dan mudah-mudahan bisa memberikan ataupun mencerahkan kita, terutama pada pagi hari ini kita sudah mendatangkan para ahli di bidang klimatologi dan sumber air, dan tentu saja akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Untuk itu kami persilahkan Anda untuk menyaksikan dan mendapatkan manfaat dari seminar kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sukses untuk semuanya, sukses untuk acara Senba Series 1, dan nanti kita ada Senba Series berikutnya, tentu dalam waktu yang berbeda. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deni Septiadi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar Senba Series pertama ini. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa Senba merupakan bagian dari rangkaian acara NATSEC Fair yang mana terdiri atas ASO tingkat SMP, ASO tingkat SMA, dan ASO di tingkat Taruna STMKG. Di mana semua rangkaian acara ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-70. Namun, pada tahun ini NATSEC Fair 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga dalam rangka menyongsong kegiatan Senba, maka diadakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan dalam berbentuk seminar berbasis daring atau webinar yang bertajuk Webinar Senba Series. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai webinar Senba ini. Kepada Bapak Rista Hernandi Virgianto, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada dari Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kedua narasumber, para pejabat di lingkungan BMKG, STMKG, BPPT, ITB, dan SDM, kemudian para akademisi, peneliti, para praktisi, para aktivis lingkungan, dan hadirin webinar seminar nasional Bumi dan Atmosfer series pertama tahun 2020. Tema diskusi webinar kita pada pagi hari ini adalah tantangan adaptasi perubahan iklim dan sumber daya air di Indonesia. Kita menghadirkan dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita yang ahli di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Edwin Adrian selaku Profesor Meteorologi dan Klimatologi di BPPT dan juga Vice Chair of IPCC Working Group 1 tentang climate change. Kemudian narasumber kedua adalah Dr. Arno Adi Kuntoro
selaku Kepala Pusat Sumber Daya Air di ITB. Selanjutnya, tanpa membuang waktu, kami akan mempersilakan narasumber pertama, yaitu Profesor Dr. Edwin Aldrian, untuk memaparkan paparannya tentang perubahan iklim dan sumber daya air di Indonesia. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam swastiastu. Saya berbicara di sini, pertama-tama terima kasih pada undangan panitia dari STMKG. Ini merupakan yang pertama dalam 5 tahun terakhir. Jadi saya diundang kembali di sini, jadi saya berterima kasih sekali. Saya membawakan tema tantangan sumber daya air dan tantangan adaptasi perubahan iklim di saat ini. Saya adalah Profesor Meteorologi Klimatologi BPPT dan juga sebagai IPCC Working Group 1 Vice Chair. Saya akan bercerita mengenai IPCC. Demikian pula dari slide-slide yang ada ini, mayoritas adalah saya adopt dari slide-slide IPCC. Jadi IPCC adalah mungkin untuk perkenalan pada kalian audiens yang ada di sini, sebuah specialized body di dalam United Nations atau PBB. Jadi IPCC perpanjangannya adalah Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi specialized body yang berhubungan dengan sains perubahan iklim. Didirikan pada tahun 1979 antara dua badan PBB, yaitu World Meteorological Organization atau WMO dan United Nations Environment Program. Produk utamanya adalah assessment report. Jadi kita bukan melakukan riset, tapi melakukan assessment. Jadi assessment report pertama mendorong pada pembentukan UNFCCC. Yang kedua, mendorong pada pembentukan Kyoto Protocol. Dan sampai keempat, kelima, yang keempat mendapat hadiah Nobel Prize bersama Al Gore. Dan kelima, mendorong terbentuknya Paris Agreement. Jadi ada pertemuan atau plenary session dari perwakilan negara, dan juga dikelola oleh IPCC Bureau. Nah, saya salah seorang IPCC Bureau. Jadi pada tahun 2015, waktu itu saya masih di BMKG, ada acara plenary di Dubrovnik, Kroasia. Saya sempat melihat Bosnia Herzegovina juga waktu itu. Saya terpilih dengan 34 member lainnya untuk menjadi Bureau Member IPCC selama 7 tahun, dari 2015 sampai 2022 rencananya. Selain itu, selama saya di situ, saya juga membawa beberapa pakar Indonesia. Di sini ada 16 pakar Indonesia yang ikut saya bawa ke IPCC cycle ke-6. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat sekalian, itu ada para doktor, para profesor, dari ada perwakilan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, mohon maaf itu Papua belum ada itu, dan juga ada yang dari luar negeri. Jadi ini perwakilannya lumayan komplit. Nah, itu mereka itu terpilih sebagai pakar. Tentu saja ini tidak main-main karena kita tidak bisa juga memperjuangkan 1% karena pilihan kita pun akan ditanya oleh member-member yang lain. Minimal menurut kami adalah mereka harus memiliki 5 publikasi International Scopus penulis pertama. Itu syarat mutlaknya. Jadi kalau nggak tanpa itu susah menjadi. Ini tadi saya cerita mengenai Nobel Peace Prize tahun 2007. Dan juga tadi cerita tadi mengenai hasil-hasil dari assessment pertama, first assessment report, second assessment report,
third assessment report yang keempat juga. Jadi ini adalah sejarah IPCC yang perlu kita ketahui bersama. Selain itu kita mengenal sejak pertemuan Rio tahun 2015. Jadi tadinya MDG, Millennium Development Goal itu telah berganti menjadi Sustainable Development Goal, di mana salah satu yaitu goal ke nomor 13 itu climate action berhubungan dengan perubahan iklim. Jadi ini adalah metode yang dipakai United Nations atau PBB ingin bekerja dalam satu bahasa. Dalam sebuah produk yang dihasilkan harus satu bahasa. Jadi makanya sekarang laporan-laporan IPCC itu menyangkut ini dari pertama tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, sampai kehidupan di bawah laut dan sebagainya, dan partnership. Itu harus tercakup dalam hal itu. Jadi mungkin pada teori basic dasar masalah perubahan iklim, bumi kita ini tanpa air, jadi akan menjadi sangat dingin sebenarnya. Jadi mungkin suhunya adalah rata-rata minus 18, tetapi dengan adanya air dan gas rumah kaca yang natural, kita bisa mendiami bumi rata-rata 15 derajat Celcius. Jadi ada pengaruh dari gas rumah kaca secara natural, itu dari air, uap air, dan keringat dari masing-masing ini. Lalu ada juga di atasnya tambah lagi gas rumah kaca, sehingga membeli kenaikan suhu rata-rata 33 derajat Celcius. Nah, ini pada asesmen report ke-5 tahun 2010, IPCC telah memberikan nilai budget dari emisi gas rumah kaca yang mayoritas dari energi, lalu juga land use change, kebakaran hutan, kemudian industri dan transportasi. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ada 1%, ada 1 derajat Celcius kenaikan pada 100 tahun terakhir yang belum dihitung tadi secara natural. Nah, itu adalah yang dikenal sebagai anthropogenic effect. Jadi hasil dari perbuatan manusia. Jadi tambahannya itu menambah kita lebih panas lagi. Jadi memang saat ini sudah sekitar 1,1 berapa belas itu. Itu kenaikan yang kita alami saat ini. Jadi secara normalnya panas yang diterima oleh bumi itu sebenarnya dipantulkan, tetapi ada beberapa yang diserap berdiam di atmosfer karena pengaruh gas rumah kaca. Ini sebenarnya gampangnya adalah andai kata kita berada di mobil di siang hari, lalu semua jendela kaca kita tutup, tentu akan terjadi pemanasan lokal atau local warming. Hal ini karena kaca berfungsi sebagai gas rumah kaca, sebagai istilahnya tadi, rumah kaca. Jadi itulah yang kita rasakan, dan kita sebagai mendiami bumi juga merasakan hal yang sama. Jadi gas rumah kaca tadi bersifat sebagai rumah kaca bagi kita, menambah panas. Dan celakanya mereka berusia sampai 1,5 abad sampai 2 abad. Yang kayak CO2 itu. Terus ada juga unsur lain seperti metana. Lebih singkat, tetapi daya rusaknya sampai 21 kali lipat CO2. Ini adalah gambaran di hasil pengamatan dari data pengamatan untuk laporan IPCC yang ke-6. Laporan IPCC ke-6 itu lagi dibuat, jadi rencananya akan dirilis tahun depan. Nah, ini saya akan bawa bocorannya aja. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya nih yang di ujung grafik sini, paling atas yang belakangan itu, nilai saat ini itu tidak pernah bumi mengalami kaca, baik unsur CO2, metana, atau nitrus nitrat, nitrus oxide, pada level seperti ini. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi dalam cycle bumi itu tidak pernah mengalami seperti ini. Ini adalah mayoritas karena antropogenik tadi. Jadi pada dasarnya cerita itu dimulai dari
gas rumah kaca yang tertinggal di atmosfer dan merubah sistem energi di atmosfer. Nah, kemudian terjadilah global warming. Lalu juga perubahan-perubahan dalam siklus air. Perubahan-perubahan itu yang dikenal dengan perubahan iklim. Jadi siklus air ini dalam hal parameter-parameter iklim yang berubah. Jadi humidity, tutupan awan, temperatur, evaporasi, hujan, dan angin. Nah, tentu saja dampaknya adalah dampak fisik dan dampak non-fisik. Jadi dampak seperti DBD saat ini Indonesia sedang merasakan, lalu juga biasanya kemarau misalnya itu kemarau karena masalah solar cycle. Saya kemarin minggu lalu juga nulis di Kompas. Jadi yang bisa dilakukan respon kita manusia adalah ada dua. Yang pertama adaptasi atau mitigasi. Ini harus diperkenalkan karena termasuk tema judul pembicaraan hari ini. Adaptasi itu mengatasi pengaruhnya, sedang mitigasi itu mengatasi penyebabnya. Lalu adaptasi itu adalah managing the unavoidable. Jadi perubahan iklim dianggap yang sesuatu yang tidak dapat kita hindari, unavoidable. Kelola. Kalau mitigasi, avoiding the unmanageable. Jadi menghindari suatu hal yang buruk di kemudian hari. Jadi pengaruh-pengaruh perubahan iklim itu memberi pengaruh pada lautan yang akan menjadi panas dan terus panas karena laut itu sebenarnya menyerap kelebihan panas di atmosfer dalam bentuk latent heat. Lalu muka air laut itu global mean sea level naik juga. Lalu juga es yang ada di laut utara itu juga akan hilang pada musim panas. Dan juga ditakutkan adalah es yang ada di bumi, kutub ketiga seperti di Himalaya, dan musim gunungan Papua itu dikit, Kilimanjaro juga dikit. Nah, yang takutkan seperti Greenland itu akan mencair. Dan perubahan yang physical dan non-physical, jadi bisa saja food and water shortage, kekurangan air dan makanan. Penduduk menjadi migrasi, di beberapa daerah di Afrika juga terjadi migran, migran bukan hanya hewan, tapi penduduknya juga migran. Ini Eropa yang ketakutan dalam hal ini, itu mengatakan bahwa ancaman war, threat nomor satu di Eropa adalah migrasi dari perubahan iklim. Lalu juga meningkatkan poverty, ini juga sangat tidak diharapkan, dan juga inundasi di pinggir pantai. Jadi kami IPCC menyebutkan bahwa ya udahlah sekarang semuanya itu menaikkan sedikit pun adalah sangat berharga. Jadi waktu juga sangat berharga dan pilihan itu sangat berharga saat ini. Jadi, katakan basi ya, nggak ada yang basi dalam hal ini karena PBB terus melakukan action. Jadi kita harus berbagi share untuk kita untuk masalah ini. Ini saya ambil dari laporan special report masalah kenaikan 1,5 derajat. Jadi report ini diminta oleh negara-negara kepulauan pada COP 23 kalau nggak salah. Itu mereka minta 23 atau 21 ya. Mereka minta mengatakan bahwa kita akan membuat laporan khusus masalah 2 derajat. Terus mereka menyebutkan kalau gitu 1,5 derajat saja karena berkepentingan untuk kami yang di negara-negara kepulauan. Sebenarnya Indonesia juga negara kepulauan. Tapi kita tidak berasosiasi dengan negara kepulauan. Jadi akhirnya perhitungan-perhitungan riset yang selama ini mengacu pada kemungkinan pertambahan suhu 2 derajat sebagai contohnya adalah penambahan 0,6 kita turunkan lagi 1,5. Jadi melihat apa perbedaannya. Jadi
kayak tadi kan kita bumi ini sudah menaik suhunya 1, berapa belas gitu. Jadi sekarang kita lihat 1,5 itu apa yang terjadi. Kira-kira itu akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2052. Itu kalau dengan satu aspek yang ambisius dan aspek yang biasa-biasa saja. Lalu juga hasil penelitian emisi dalam masa lampau kontribusi terhadap 1,5 derajat tadi. Jadi pengaruhnya 1,5 terhadap kenaikan 2 derajat itu sudah dirasakan. Jadi kondisi-kondisi ekstrim atau yang tinggi cuaca dan iklimnya terasa bedanya. Mean sea level itu akan lebih rendah pada kenaikannya 2 derajat dan 10 juta orang akan ekspos pada risiko karena kenaikan air muka laut lebih dalam pada kenaikan 2 derajat dibanding 1,5 derajat. Nah, juga kemungkinannya adalah pada biodiversity. Nah, sekarang IPCC bekerja sama dengan IPBES yang melakukan pengkajian mirip IPCC yaitu assessment dalam hal biodiversity. Nah, saya juga sebenarnya diminta IPCC untuk mewakili IPCC berdiskusi sama mereka, orang-orang IPBES. Tapi karena COVID ini, acara itu dibatalkan untuk saat ini. Tadinya mau pertemuan di London bulan lalu, tapi tidak jadi. Jadi masalahnya ini adalah pada invasive species. Lalu juga katanya juga pada makanan-makanan pokok, hasil yield panennya akan jadi lebih kecil. Dan populasi itu yang menjadi rawan terhadap kelangkaan air itu jadi 50% tambahannya pada 2 derajat Celsius. Kita juga dengar kemarin katanya kota di Johannesburg gitu, katanya udah mulai kekurangan air. Jadi ada beberapa bulan dia yang benar-benar kekurangan. Lalu juga dampaknya terhadap perikanan dan juga ekosistem yang tergantung padanya. Dan juga berapa ratus juta orang juga terutama parahnya dan mereka akan tergelincir pada status kemiskinan. Nah, Indonesia sendiri kemarin kata World Bank kita menjadi negara upper middle. Nah, dalam laporan laporan khusus satu di IPCC menggariskan bahwa untuk mencapai tambahan 1,5 derajat saja, jadi bisa saat ini atau kembali lagi atau fluktuatif. Jadi diperlukan adanya deep emission cut di berbagai sektor ini. Biasanya berpentingan dalam ini adalah Bappenas dan KLHK dan mereka membuat INDC, National Determined Contribution. Lalu juga range of technology seperti BPT sudah mengeluarkan teknologi need assessment. Jadi setiap negara mengeluarkan teknologi need assessment ditawarkan pada pihak internasional. Yang ketiga ini yang susah sekali adalah behavioral change. Jadi kita merubah pola hidup di negara-negara maju. Jadi tidak sembarangan membuang makanan atau membuang-buang bensin atau sebagainya. Ini mereka akan susah sekali. Tapi ini harus di mendengar bahwa mobil Tesla itu sekarang adalah company otomotif yang paling diharapkan berkembang, bukan lagi Toyota. Nah, Tesla sendiri adalah menawarkan baterai listrik dan penjualannya selalu meningkat tajam. Lalu increase investment in low carbon option. Jadi sekarang World Bank sudah tidak lagi invest untuk masalah minyak, tapi seperti sekarang di Indonesia kemarin baru dapat $300 juta dari
bantuan World Bank, bukan bantuan langsung menyalurkan untuk geothermal. Nah, selanjutnya ini saya ingin membawakan sebagian dari report khusus IPCC masalah lahan. Ada, jadi kami juga mengeluarkan tahun lalu special report masalah lahan. Ini dikeluarkan tahun lalu di Dublin, Irlandia. Jadi sebenarnya lahan ini adalah salah satu korban. Jadi sendiri sebenarnya sudah menerima pengaruh dari perubahan iklim, tapi dia sendiri juga adalah korban. Jadi agriculture, food production, and deforestation adalah apa yang kontribusi terhadap perubahan yang ada di masalah lahan. Jadi bagaimana kita memproduksi makanan, pilihan-pilihan diet kita untuk mengurangi emisi, mengurangi tekanan terhadap lahan yang ada juga. Jadi bagaimana juga degradasi dan untuk melakukan adaptasi untuk perubahan ke depannya untuk lahan ini dapat terus berkembang. Jadi sebenarnya dibutuhkan better land management, jadi untuk biodiversitas konservasi. Jadi dua negara yang dianggap sudah terlalu canggih soal ini adalah Irlandia dan Selandia Baru. Kebetulan kami juga sudah mengunjungi dua negara itu sebagai pertemuan IPCC dalam hal masalah lahan ini. Jadi memang ini dibutuhkan semacam coordinated response. Jadi saya sendiri juga aktif di KLHK sebagai membantu mereka sebagai ahli iklim untuk saksi ahli sidang kebakaran lahan untuk dan hutan. Jadi saat ini sudah 11 kasus kita bantu. Dan kalau di atas kertas yang kita piutang negara yang ada sampai 20 triliun. Jadi triliun itu bukan miliar, bukan juta. Berikutnya ini yang saya bawa adalah hasil dari IPCC report masalah es dan laut. Jadi kita juga mengeluarkan tahun lalu masalah es dan laut. Selama ini sea level rise meningkat pada 15 cm. Jadi diperkirakan lebih dua kali lebih banyak dan akan mencapai dalam rata-rata dunia adalah 1,1. Nah, laut sendiri mengontrol sekitar 71% muka bumi. Jadi daratan itu hanya 29%. Izin Pak Edwin. Ya. Untuk waktu pemaparan kurang dari 5 menit lagi. Oke. Okay. Jadi emang ada heat wave dan sebagainya. Jadi ini adalah yang digambarkan pada laporan ini. Dan ini jadi ada dia sebenarnya bisa men-storage sekitar 7 kali lipat emisinya, tapi dia akan laut itu akan jadi lebih asam dan sebagainya. Dan juga masalah nutrien itu mengganggu karena keasaman tadi mengganggu kehidupan yang ada di laut. Jadi dia juga merubah pola beternak dan sebagainya di laut dan sebagainya. Masalah health dan food security dan ini juga masalah fishery management dan protected area. Jadi kita ada marine protected area MPA dari KKP untuk masalah ini. Selanjutnya saya mengambil hasil dari laporan IPCC Assessment Report. Jadi laporan regular IPCC pada cycle ke-6 ini. Sebenarnya di sini saya ambil pada siklus hidrologi. Itu digambarkan bahwa terjadi perubahan agricultural drought dan hydrological drought dan perubahan social impact. Ini ada di chapter 8. Dan itu ada gambar di bawah menunjukkan bahwa siklus dari hidrologi itu bertambah kencang dan ini yang membahayakan bagi kita sebagainya. Siklus air itu bertambah kencang, lebih intensifier. Nah, ini mungkin gambar lanjutannya juga bagaimana water storage yang ada di bumi ini, yang ada bagian besar di laut dan juga
aliran riverine atau aliran apa namanya aliran di darat menuju laut juga terpengaruh dengan apa dengan sistem iklim tutupan awan dan angin dan juga heavy rainfall dan sebagainya. Jadi banjir dan kekeringan itu akan melanda. Saya pernah juga datang ke Iran itu melihat mereka komplainnya itu masalah apa desertifikasi di sana. Lalu saya pernah datang ke negara sebelahnya yang juga musuh buyutannya Saudi Arabia. Saya bilang, oh, sebenarnya kalian beruntungkan climate change ini karena kan banyak daerah-daerah yang menjadi hijau kembali. Nah, ini adalah gambar di slide ini menggambarkan perubahan monsun. Jadi kita itu adalah monsun Australia, Maritime Continent Monsun. Itu yang nomor 3 dari kanan, yang gambar yang kiri. Jadi ini perubahannya tuh bagaimana perubahan dari hujan semuanya secara natural dan hasil pengamatannya itu dari CRU yang ada di Inggris dan GPCP yang ada di Amerika. Yang sebelah kanan ini gambar adalah mengenai situasi monsun, perubahan monsun pada masa depan hingga akhir abad ini dari 7 model global yang saat ini jadi model standarnya IPCC, CIMIT 6. Nah ini pada tingkat yang regional, kami di Southeast Asia, ini Malaysia, Vietnam, Vietnam, Filipina, Thailand, kita bekerja sama sama Indonesia. Waktu itu ada server di BMKG yang kami jalankan. Ini melakukan Codex Southeast Asia. Codex itu adalah Coordinated Downscale Experiment. Ini hasilnya juga yang kiri menunjukkan hasil dari regional model, yang kanan hasil global model. Ini menunjukkan pengaruh bahwa seperti contohnya ini di gambar yang kiri menunjukkan di sebelah kiri itu Indonesia kebanyakan akan tendensinya akan menjadi lebih kering. Nilai angka yang di pada gambar kolom itu 8,5, 4,5 itu menggambarkan daya tekan dari greenhouse gas. Jadi nilai panas yang di mereka terima dalam meter square itu 8,5 watt per meter square. Yang kalau 45 artinya 4,5 watt per meter square. Itu hasil modelnya. Jadi saya tidak panjang-panjang, jadi tadi adalah semuanya perkenalan untuk masalah sumber daya air dan perubahan iklim. Saya telah menulis di sini ada beberapa hal mengenai masalah sumber daya air dan perubahan iklim yang ada menjadi permasalahan saat ini. Ini ada beberapa hal yang kalau saya berbicara ini satu-satu ini adalah satu mata kuliah sendiri. Jadi permasalahan sumber daya air yang ada sekarang adalah pertama adalah kuantitas dan kualitas sumber daya air. Jadi akibat perubahan iklim terjadi perubahan demikian. Saya sendiri sudah melihat masalah kualitas air di Pulau Jawa, terutama di Das Brantas dan 9 sungai, adanya di Sungai Cirayu, Citandui, Bukan Solo dan macam-macam lah. Lalu juga sudah melihat di Das Musi, Sungai Musi di Palembang atau Sumatera Selatan juga. Ini ada paper kami. Lalu juga berikutnya adalah perubahan variabilitas musim. Jadi perubahan musim, monsun dan sebagainya itu bergeser atau mengganti karena perubahan variabilitas. Kemudian yang ketiga masalahnya kapasitas aquifer di air tanah yang mungkin menjadi terbatas dan akan menjadi penurunan kualitas airnya itu. Peringkatnya adalah inundasi di pinggir pantai, peningkatan muka air laut, dan termasuk intrusi ke darat di dalamnya. Jadi kami juga menemukan di Sungai Musi dan Sungai Bungan Solo itu ada intrusi yang sangat jauh dalam. Yang tadi juga disebutkan adalah masalah untuk air itu ada terutama di pinggir pantai, penurunan biodiversitas dan invasif spesies. Jadi masalah hewan-hewan lain, yang biota lain yang sebenarnya tidak dasarnya di tempat itu. Yang terakhir masalah kebutuhan pangan dan energi. Jadi kalau kita lihat Singapura itu, jadi Menteri Lingkungan Hidup mereka bercerita bahwa
mereka membutuhkan air. Jadi mereka melakukan apa, desalinasi air. Tapi dari proses desalinasi atau osmosa yang mereka lakukan, mereka melakukan reverse osmosa, di mana dihasilkan energi. Jadi negara pulau yang kecil itu, mereka menghasilkan sedikit energi untuk kebutuhan apa, konservasi sumber daya air itu dari reverse osmosis untuk proses desalinasi. Oke, baiklah. Mungkin waktu saya tidak banyak, nanti akan kita bahas lagi. Silakan dibahas untuk apa. Jadi ini ada cerita saya bahas IPCC dan pengalaman saya untuk melihat secara besar climate change dan perubahan sumber daya air. Kebetulan saya ditugaskan selama udah 5 tahun ini, kecuali tahun ini, saya menjelajah bagian-bagian dunia yang banyak. Jadi sebenarnya saya sudah mengunjungi 60 lebih negara, 61. Tetapi selama saya menjabat di IPCC, mereka telah mengantarkan saya ke 33 negara dan saya mempelajari bagaimana perubahan iklim itu terjadi, baik di, tadi saya cerita masalah di Iran, di Arab Saudi, di Vietnam dan sebagainya juga. Mungkin itu dapat jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh Profesor Edwin. Ya, tadi kita telah melihat ya bahwa permasalahan sumber daya air yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini sangat banyak sekali. Tentunya kalau ada pertanyaan dari para hadirin, ditahan dulu, bisa diketik di chat, nanti kita akan kumpulkan, kita akan diskusikan di sesi pertanyaan setelah narasumber kedua. Berikutnya kami persilakan narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Arno Adi Kuntoro, untuk memaparkan materinya tentang pengembangan sumber daya air di Indonesia, tantangannya dan tantangannya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Deni Septiadi dan STMKG atas perkenannya mengundang saya menjadi pemapar pada seminar ini, dan juga adalah kehormatan bagi saya untuk berbagi forum dengan Bapak Profesor Edwin Aldrian. Saya banyak mengutip publikasi Bapak, Pak, untuk bahan kuliah dan penelitian. Terima kasih sudah banyak memberi pencerahan kepada kami semua. Baik, paparan saya pada kali ini adalah tantangan pengembangan sumber daya air di Indonesia. Ada tiga bagian atau paparan saya. Pertama adalah mengenai kondisi umum sektor sumber daya air di Indonesia yang secara umum terbagi menjadi ketersediaan air, kebutuhan air, dan kebencanaan. Di mana di antara ketiga kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan, baik perubahan iklim, perubahan kondisi das, dan perubahan yang lain-lain juga disebabkan oleh pengaruh manusia. Lalu kedua adalah tantangan pengembangan infrastruktur keairan di Indonesia. Ada banyak infrastruktur sumber daya air. Pada kali ini saya akan menampilkan sedikit tentang peran tampungan, bisa berupa bendungan, situ, danau, untuk kepentingan pangan dan air baku. Ketiga adalah studi kasus. Ada beberapa contoh kasus di Indonesia maupun di luar negeri yang kiranya bermanfaat untuk kita adopsi jika nanti apa akan kita gunakan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, berikutnya adalah kondisi umum sektor sumber daya di Indonesia. Menaik ketersediaan air, secara umum potensi air di Indonesia melimpah, namun distribusinya tidak merata di berbagai wilayah. Lalu kebutuhan air, secara umum kebutuhan air untuk domestik dan industri ini meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, sementara kebutuhan air untuk pangan, irigasi, sebetulnya tidak terlalu meningkat, namun proporsinya cukup besar jika dilihat dari suplai yang diberikan oleh tampungan, oleh bendungan. Berikutnya adalah tantangan perubahan, perubahan das, perubahan iklim, terdapat variasi ketersediaan air terhadap waktu, dan juga terdapat perubahan kondisi das, aliran sungai. Berikutnya adalah mengenai kebencanaan. Tingginya frekuensi kejadian bencana yang terkait dengan air seperti banjir, kekeringan, longsor,
kebakaran hutan, juga ini terkait dengan air. Berikutnya kita lihat posisi Indonesia di dunia. Ya, kita melihat data di atas, bahwa Indonesia ada berada di peringkat keempat jumlah penduduk terbesar dan peringkat ke-8 dengan potensi air terbanyak di Indonesia. Maka idealnya terdapat keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan penduduk besar juga diimbangi dengan potensi ketersediaan air yang besar pula. Atau dengan kata lain, kita memiliki potensi pengembangan sektor sumber daya air yang besar. Namun tentu saja kita pahami juga bahwa nilai potensi ini baru dilihat terhadap jumlah yang nilainya tentu bervariasi di setiap wilayah di Indonesia, yang dimana tersebar di 1,8 juta kilometer persegi, di mana Indonesia menempati peringkat ke-14 dengan negara dengan wilayah terluas di dunia. Berikutnya, dari segi tidak variasi curah hujan, bahwa jika kita lihat sebagai contoh Pulau Jawa rata-rata curah hujan kira-kira sekitar 2.500 mm per tahun. Namun tantangannya adalah jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di pulau lain. Hal ini menjadikan kompetensi pemanfaatan air yang juga sangat tinggi di Pulau Jawa. Dalam beberapa kasus, keterbatasan infrastruktur untuk mengatur curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi juga dihadapkan pada tuntutan perkembangan wilayah ini mengakibatkan timbulnya permasalahan kebencanaan yang terkait air seperti banjir, kekeringan, longsor, penurunan muka tanah yang juga salah satu penyebabnya adalah kekurangan suplai air baku dari sumber air permukaan. Berikutnya, ini adalah contoh analisis yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Puslitbang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Mudah-mudahan tidak salah. Wilayah sungai WS Cimanuk Cisanggurung ini memanjang dari Kabupaten Garut di Hulu hingga Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Brebes di sebelah timur. Jika kita lihat di sebelah hilir WS Cimanuk Cisanggurung ini terdapat daerah irigasi yang cukup luas. Ini adalah daerah irigasi rentang seluas 87.000 hektar yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan air di WS di wilayah sungai ini juga menjadi cukup besar. Dan hal ini juga terlihat bahwa pada saat musim kemarau kita bisa melihat bahwa kebutuhan air ini melampaui ketersediaannya, sehingga dalam ketika musim kemarau yang pada gambar ini direpresentasikan oleh debit ke 80%, maka wilayah sungai ini juga sudah mengalami defisit air. Nah, penelitian ini dipublikasikan tahun 2013, namun saat ini sudah di sebelah di hulu WS Cimanuk Cisanggurung ini sudah beroperasi Waduk Jati Gede, mungkin sekarang profil ketersediaannya sudah sedikit berubah. Berikutnya, Bapak-Ibu, ini adalah gambaran sumber air utama di Kota Bandung. Jadi PDAM Kota Bandung, PDAM Tirtawening ini memiliki dua titik pengambilan air utama dari air permukaan, satu di sebelah selatan, yaitu dari Sungai Cisanggui, dan satu lagi di sebelah utara. Di gambar sebelah kanan atas ini adalah ini Kota Bandungnya, dua kotak, dan intake PDAM yang sebelah selatan ini terletak di sebelah hilir dua situ. Maka kondisi seperti di foto ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi ini merupakan indikasi bahwa Kota Bandung ini setiap tahun sudah mengalami defisit air baku. Nah, karena ketersediaan air bakunya terbatas, maka alternatif yang paling memungkinkan adalah penggunaan air tanah dalam. Namun dampaknya bisa kita lihat pada slide berikutnya bahwa ini eksploitasi air tanah dalam juga mengakibatkan penurunan muka air tanah yang juga cukup tinggi di Kota Bandung.
Berikutnya, ini adalah salah satu publikasi dari BMKG mengenai kecenderungan peningkatan atau penurunan curah hujan di masa mendatang. Dampaknya terhadap sektor sumber daya air tentu saja bervariasi di setiap wilayah di Indonesia. Namun demikian, bisa jadi penting untuk merumuskan kebijakan yang implementatif untuk tiap das atau tiap kawasan, karena bisa jadi terdapat karakteristik spesifik dari masing-masing das untuk menghadapi perubahan iklim. Berikutnya adalah mengenai perubahan das. Perubahan das ini menjadi bagian dari permasalahan sumber daya air, karena air yang jatuh di das tentu akan mengalir ke air, dan air yang tersebutlah yang akan dimanfaatkan, atau jika tidak termanage akan menjadi bencana. Kondisi di sebelah kiri adalah contoh simulasi dari Verhage mengenai proyeksi peningkatan wilayah terbangun di Pulau Jawa. Dan pada simulasi ini juga terindikasi beberapa wilayah aglomerasi baru yang sekarang mungkin sudah bisa kita lihat sudah bisa kita lihat perkembangannya. Contohnya ini Jabodetabek, katanya sudah hafal. Bandung Raya ini terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian sudah. Kedung Sempur ini adalah Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Karmantul panahnya agak kurang ke bawah. Karmantul adalah singkatan dari Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Gerbang Kertasusila adalah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Nah, di wilayah-wilayah aglomerasi ini tentu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tadi, maka terdapat pula peningkatan kebutuhan air. Nah, ketika sumber air permukaannya terbatas, maka alternatifnya adalah penggunaan air tanah. Namun dampaknya adalah seperti yang bisa dilihat di slide sebelah kanan, bahwa di kota-kota tersebut maka terjadi tren penurunan muka air tanah sebagaimana terlihat pada warna-warna di sebelah kanan di kota-kota tersebut, yang menunjukkan semakin ke kiri semakin warna merah, maka laju penurunan per tahunnya semakin tinggi. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa permasalahan sumber daya air terkait dengan keterbatasan infrastruktur untuk penyediaan air baku ini menginisiasi permasalahan lain berupa tadi penurunan tanah ya. Berikutnya ini contoh hasil penelitian di Kota Bandung, yang sebelah kiri ada penelitian dari Profesor Hasanuddin untuk Kota Bandung. Ini terlihat bahwa di beberapa lokasi ini penurunan tanahnya sudah terlihat dengan rumah yang tadinya atapnya tinggi sekarang menjadi cukup rendah. Dan jika dilihat di sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa di beberapa wilayah di Bandung ini penurunannya dapat mencapai 20 cm per tahun. Jika ada publikasi terbaru, mungkin lajunya bisa lebih tinggi lagi. Ini mungkin bisa dicek nanti ke rekan-rekan di bidang geodesi atau geomatika. Berikutnya mengenai kondisi umum bidang kebencanaan, bahwa secara umum di Indonesia ini banyak terjadi bencana keairan, banjir, longsor, kekeringan, itu juga sebagian besar akibat permasalahan keairan, dan tidak bisa dipungkiri kerugiannya juga besar seperti yang dilihat pada pie chart di sebelah kanan atas, bahwa tidak kerugian akibat bencana ini dapat mencapai belasan triliun per tahun. Maka diperlukan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan yang tepat mencegah terjadinya bencana keairan tersebut. Berikutnya ini adalah contoh sebaran distribusi sebaran kejadian banjir. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak kejadian banjir ini terjadi di daerah yang banyak berkembang. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa perkembangan wilayah ini menginisiasi potensi bencana yang lebih besar lagi. Berikutnya adalah
Bagian 2 mengenai tantangan pengembangan dan pengolahan sumber daya air di Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas infrastruktur kampungan. Seperti tadi disebutkan, ada banyak infrastruktur keairan, namun pada kali ini saya akan membahas urgensi atau peran ke infrastruktur tampungan untuk air baku, pangan, dan energi. Berikut slide ini saya ambil dari paparan Bappenas bahwa di Indonesia ini terdapat sekitar 224 bendungan berdasarkan data 2019 dengan tampungan sekitar 14 miliar jika dibagi dengan jumlah penduduk maka nilainya 54 meter kubik per kapita. Ya, kita lihat di sebelah kanan atas ini petanya bahwa provinsi yang memiliki kapasitas tampungan per kapita yang besar adalah provinsi yang memiliki banyak bendungan. Contohnya Jawa Barat, Lampung, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur. Namun jika di rata-rata seluruh Indonesia, maka ada beberapa provinsi yang memang kapasitas tampungan per kapitanya cukup rendah. Nah, gambar kanan bawah ini menunjukkan bahwa dari kapasitas tampungan yang ada ini, memang sebagian besarnya ini masih berfungsi tunggal, dan sebagian besarnya ini memang difungsikan untuk pangan, untuk irigasi. Nah, ada urgensi, ada potensi pengembangan dari bendungan existing khususnya untuk menjadikan bendungan yang tadinya berfungsi tunggal menjadi bendungan multiguna, salah satunya dengan menambahkan unit pembangkit listrik. Namun, dalam hal ini nilai keekonomisannya sendiri masih perlu dikaji kemudian. Berikutnya adalah mengenai peran tampungan untuk mendukung sektor pangan. Dari Indonesia ini memiliki luas lahan sawah sekitar 7 juta hektar, namun baru sekitar 0,9 juta hektar yang disuplai dari bendungan. Sehingga sebagian besar sawah di Indonesia sebetulnya disuplai dari disuplai dari air hujan langsung atau dari sungai, dari river runoff. Dan permasalahannya adalah ketika sawah tadi disuplai dari sungai atau dari hujan, maka ini sangat rentan terhadap perubahan iklim ya, karena jika hujan atau musimnya berubah, maka musim tanamnya pun berubah. Nah, pada hal ini, sayangnya bahwa baru sedikit saja sawah di Indonesia yang disuplai dari bendungan. Berikutnya adalah mengenai tipikal produksi beras di Indonesia. Produksi beras di Indonesia ini kalau kita lihat ini mencapai panen raya ke sekitar bulan Maret. Ini terkait dengan awal musim tanam, di mana musim tanam pertama biasanya dimulai awal musim hujan sekitar bulan November, Desember, dan ini akan menghasilkan panen yang banyak ketika bulan Maret atau bulan April. Nah, kalau kita lihat ini bulan Mei, Juni, Juli, Agustus adalah periode musim tanam 2 dan musim tanam 3 sekitar Agustus, September, atau November. Ini jumlah produksinya tidak besar karena curah hujannya juga minimum pada bulan-bulan tersebut. Nah, keberadaan tampungan ini akan sangat membantu meningkatkan stabilitas produksi pangan karena jika sebelumnya pangan atau padi tadi sangat bergantung dengan hujan, dengan adanya tampungan, maka penanaman dapat dilakukan meskipun saat kondisi hujan sedang minim atau sedang kurang bagus. Nah, permasalahannya adalah pada saat ini tidak cukup banyak infrastruktur yang dapat dibuat untuk meningkatkan kapasitas tampungan tersebut. Berikutnya ini adalah gambaran mengenai energi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini sebagian besar energinya didapatkan dari fosil dan baru sekitar 7% saja yang didapatkan dari PLTA. Nah, jika di sebelah gambar di sebelah kanan, maka Indonesia ini ada di area yang abu-abu
di negara yang kapasitasnya rendah. Nah, sebagai contoh, sebagai mana tadi disebutkan di awal, bahwa Indonesia sebetulnya potensi airnya tinggi, dan jika dilihat kemungkinan topografinya mirip mirip negara Jepang. Negara Jepang itu kan pulau terbesarnya itu Pulau Honshu itu kira-kira luasnya dua kali Pulau Jawa gitu ya, dengan tipikalnya kira-kira mirip, tengah-tengahnya gunung, kanan kirinya pantai. Namun Jepang ini bisa memiliki kapasitas PLTA terpasang 50 gigawatt, jauh lebih besar dari Indonesia. Mungkin terdapat potensi yang masih banyak bisa dikembangkan di Indonesia dari segi keberadaan potensi itu air untuk energi tersebut. Berikutnya adalah mengenai tantangan berikutnya adalah penggunaan air baku untuk irigasi. Ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa dari bendungan ini sebagian besarnya digunakan untuk pertanian, dan akibatnya adalah penggunaan air dari bendungan untuk air baku, air minum, ini minim. Sebagai contoh, dari grafik yang sebelah kanan bawah ini bisa dilihat bahwa persentase sumber air minum di Indonesia ini sebagian besarnya dari air tanah. Jika kita hitung, ini deep groundwater, shallow groundwater, dan spring water, ini jumlahnya 63%, maka Indonesia ini sebagian besarnya masih bergantung pada air tanah. Nah, penggunaan air tanah secara berlebihan ini tentu memberikan dampak yang mengkhawatirkan di masa depan jika tidak dijaga. Berikutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini berbagai infrastruktur irigasi Indonesia, lalu studi kasus analisis sederhana mengenai dampak perubahan iklim terhadap penurunan debit andalan, dan studi kasus penurunan tanah dan penyediaan air baku di Jepang. Studi kasus pertama adalah, saya ambil adalah infrastruktur budidaya padi di Indonesia. Ini adalah gambaran mengenai produksi padi di Indonesia. Tiga provinsi di Pulau Jawa merupakan produsen padi terbesar di Indonesia. Tantangannya adalah lahan bagi budidaya padi di Jawa ini banyak berkurang, beralih menjadi peruntukan lain yang memang seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan wilayah. Meskipun sudah ada peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya nampaknya juga tidak cukup mudah untuk mengimplementasikan peraturan tersebut jika dihadapkan dengan kebutuhan ekonominya. Nah, sebagai contoh bahwa di pada peta ini juga terlihat bahwa berdasarkan data tahun 2018 dan tahun 2019, 2019 produksi GKG, gabah kering giling, Indonesia 59,2 juta ton, dan pada tahun 2019 54,6 juta ton. Maka terdapat penurunan produksi sekitar 7% pada tahun terakhir. Tantangannya adalah bagaimana menjaga produksi pangan tingkat nasional tetap tinggi untuk mencapai swasembada dengan kebutuhan yang terus meningkat, dengan tantangan perubahan iklim yang mana intensitas hujan atau intensitas kekeringannya akan semakin besar di masa mendatang. Berikut ini adalah contoh gambaran mengenai peran infrastruktur tampungan terhadap produksi pangan. Di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang memiliki produktivitas cukup tinggi. Contohnya adalah yang berwarna biru ini. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Ini merupakan provinsi yang memiliki proporsi area sawah yang cukup besar yang disuplai dari bendungan. Lalu ada beberapa sebagian provinsi yang produktivitasnya lebih rendah, adalah provinsi yang sebagian besar lahan pertaniannya adalah berupa lahan pertanian rawa. Nah, tantangannya adalah
Indonesia ini memiliki lahan rawa yang cukup luas, namun untuk memanfaatkan lahan rawa tersebut, ini memerlukan perencanaan yang cukup baik, yang matang, karena jika melihat tren seperti ini, maka seandainya pun dibuka, maka produktivitasnya juga tidak setinggi lahan lainnya. Namun ada contoh bagus untuk pengembangan lahan rawa adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan di gambar ini adalah diwakili oleh dot yang bulat seperti ini. Sumatera Selatan ini memiliki memiliki lahan rawa, irigasi rawa yang cukup luas, namun produktivitasnya cukup tinggi. Mungkin kita bisa berkaca pada perencanaan manajemen sumber air di lahan rawa untuk Provinsi Sumsel tadi. Berikutnya, kita lihat pada slide sebelumnya bahwa infrastruktur ini memegang peranan penting untuk menjaga produktivitas yang tinggi. Namun ini juga memiliki konsekuensi pada biaya operasi dan pemeliharaan, sebagaimana dilihat pada grafik di sebelah kiri. Bahwa tiga provinsi yang di atas ini adalah provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Maka biaya OP dari pemerintah pusat juga lebih tinggi dengan sebagai kompensasi produktivitas yang tinggi. Maka ini juga sebagaimana umumnya di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan atau operasi pemeliharaan itu kadang-kadang suka terpinggirkan, maka dalam kesempatan ini juga perlu digarisbawahi bahwa infrastruktur atau pengelolaan sumber daya juga memerlukan upaya pemeliharaan, dan ini salah satu contoh ilustrasinya. Berikutnya adalah studi kasus lain. Studi kasus lain adalah mengenai ini analisis sederhana kami untuk membuat evaluasi pengaruh perubahan iklim terhadap penurunan debit andalan untuk studi kasus waduk Dharma di Kuningan. Pada penelitian ini kami mencoba membuat paling sederhana dari data model CMIP5 skenario paling ekstrim 8,5 untuk melihat bagaimanakah dampak perubahan iklim terhadap curah hujan di masa mendatang. Kalau kita lihat trennya bahwa di masa mendatang ini musim kemarau akan semakin kering dan musim hujan akan semakin hujan, maka akan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap operasional waduk Dharma yang lokasinya bisa dilihat di gambar di kanan ini. Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan, hilirnya adalah Cirebon, dan waduk Dharma ini menyuplai beberapa luasan lahan pertanian. Sebagai contoh, pada gambar ini, sebelah gambar kanan atas, kita bisa melihat ini adalah kurva elevasi muka air waduk. Kalau kita lihat, yang hijau ini adalah kurva muka air rata-rata. Dan jika kita lihat kurva hijau ini, maka terdapat waktu sekitar 2,5 bulan di mana elevasi muka air ini tepat di atas spillway, di atas pelimpah. Jika ketika ada air, maka airnya akan melimpas ke hilir. Maka dari segi aspek pengelolaan sumber daya air, maka air yang melimpas ini dikategorikan sebagai air yang tidak termanfaatkan. Nah, berarti salah satu tantangannya adalah bagaimana kita memiliki tampungan yang cukup banyak atau cukup besar hingga air yang tadinya melimpas ini bisa kita tampung sementara untuk kita gunakan di sebelah hilirnya. Satu yang menarik juga adalah ketika tahun 2010 atau 2016 yang merupakan tahun basah, kita lihat ini elevasi muka airnya ini hampir tinggi selama 8 bulan. Jadi kita bisa bayangkan selama 8 bulan itu airnya banyak melimpas terus ke hilir ya, yang berarti juga tidak termanfaatkan. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa diperlukan kapasitas tampungan yang cukup untuk mengakomodir fluktuasi hujan yang terjadi di masa mendatang. Nah, ini juga pada gambar berikutnya ini menunjukkan bahwa si waduk Dharma ini juga berperan untuk menyuplai irigasi yang ada di hilirnya. Sebagai contoh, ketika musim kemarau bulan Agustus sampai Oktober, maka waduk Dharma ini menyuplai air ke sebelah hilir yang pada saat itu di mana
curah hujannya mungkin kecil. Ini adalah menunjukkan bahwa peran tampungan untuk produksi pangan juga ini cukup besar. Ini contoh simulasi, walaupun simulasinya perlu dicek ulang, maka terdapat tren bahwa di masa mendatang kita akan mengalami penurunan debit rendah, debit low flow, dan peningkatan debit tinggi atau debit banjir. Maka di masa depan terdapat potensi kemarau ini menjadi semakin parah dan banjirnya juga semakin parah. Dan ini akan berpengaruh terhadap operasional waduk yang tadi, bahwa kemungkinan air, muka air di waduk turun drastis semakin besar, dan juga kemungkinan air melimpas juga semakin besar. Baik, berikutnya contoh kasus terakhir. Ini kasus yang terakhir adalah mengenai Tokyo. Mungkin Bapak-Ibu juga paham bahwa Tokyo ini merupakan salah satu kota yang mengalami penurunan muka air tanah terbesar di dunia sejak tahun 1900-an hingga tahun 70-an. Hingga di titik terbesar ini bisa mencapai 4,5 meter. Dan salah satu penyebabnya diindikasi dari berbagai sumber adalah eksploitasi air tanah yang cukup besar. Nah, pada tahun 75-an ini pemerintah Jepang ini membuat peraturan yang ketat mengenai pemanfaatan air tanah plus penyediaan infrastruktur tampungan dam dalam jumlah besar. Sehingga air baku untuk Tokyo ini disuplai dari beberapa buah tampungan, beberapa buah dam yang dibangun secara bertahap. Dan dampaknya adalah muka air tanahnya selama beberapa puluh tahun, dari tahun berapa ini, 70-an hingga tahun 2000-an, selama beberapa puluh tahun ini dapat meningkat lagi. Meskipun tanahnya tidak kembali mengangkat, ya, tapi muka air tanahnya meningkat. Nah, peta ini menunjukkan bahwa untuk kota sebesar Tokyo, ini dibangun beberapa buah dam yang juga ini lintas provinsi, lintas wilayah. Nah, di Indonesia, untuk Jakarta mungkin ini saat ini sudah diinisiasi bahwa air untuk Jakarta ada yang disuplai dari Jatiluhur, ada yang nanti direncanakan dari Bendungan Karian. Namun, untuk kota-kota lain nampaknya masih perlu dibangun juga serial tampungan untuk mengakomodir kebutuhan air baku ini. Jika tidak, maka nampaknya penurunan muka air tanah di kota-kota besar ini agak sulit dihindari. Berikutnya ini, Bapak-Ibu yang tinggal di Jakarta mungkin lebih paham kondisi ini ketimbang saya yang di Bandung. Sebelah kiri ini menunjukkan bayangan saya ketika memfoto gambar ini adalah sebelah kiri adalah masa lalu yang tidak bisa kembali lagi, dan masa sebelah kanan tembok ini adalah masa kini dan masa depan yang harus dijaga. Jadi permasalahannya adalah permasalahan sumber daya air itu nyata dan bisa kita lihat bentuknya sekarang. Dan tantangannya adalah bagaimana menyiapkan kebijakan atau infrastruktur untuk menghadapi hal tersebut di atas. Demikian. Terima kasih paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Pak Dr. Arno. Tadi saya sangat tersentuh sekali dengan slide terakhirnya tadi itu. Baik, ya kita dari paparan Pak Dr. Arno tadi, ada beberapa tantangan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur keairan di Indonesia itu tantangannya banyak ya, mulai dari tingginya bencana-bencana hidrometeorologi, kemudian ketersediaan air, dan kemudian juga perubahan das. Bahkan dampak nyatanya tadi itu kita simpulkan tadi ada penurunan debit rendah dan peningkatan debit banjir di beberapa waduk di Indonesia. Nah ini tentunya kalau musim kemarau berarti kita sangat rentan terhadap kekeringan, dan kalau musim banjir ini bahaya waduknya ini jebol ini juga tinggi. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari peserta di Zoom dan peserta di YouTube. Mungkin dapat ditampilkan pertanyaannya dan kepada siapa ditujukan. Dari host bisa ditampilkan.
Ya, pertanyaan pertama kepada Profesor Edwin Aldrian dari Bapak Mustari Tepu ya. Pertanyaannya adalah, di Taman Nasional Bantimurung terdapat invasif spesies dari jenis Spatodea. Saya juga kurang paham juga ini. Apakah jenis tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan air dan perubahan iklim jika pihak pengelola Taman Nasional benar-benar akan memusnahkan jenis tersebut? Kemudian yang kedua adalah, untuk perubahan iklim, apakah lebih banyak pengaruh daripada kelebihan air atau kekurangan air di Indonesia? Dan yang terakhir dari Pak Budi Suhardi, pertanyaannya adalah, apakah perubahan iklim berdampak terjadinya disturbing atau kekacauan pada siklus hidrologi di Indonesia? Dan apakah masalah perubahan iklim ini sudah diberikan solusinya dalam undang-undang SDA yang baru dikeluarkan oleh PUPR? Silakan kepada Profesor Edwin, kami undang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, makasih. Jadi memang setiap kali saya berkunjung suatu daerah, mereka akan bicara masalah kasus lokal. Ini ada tanaman yang katanya bukan dari lokalnya. Ini banyak ditanam, ditanam untuk apa? Katanya untuk menghindari perubahan iklim. Itu ada tanaman yang bunganya warnanya bagus oranye, tapi ini alien, jadi invasive species. Biasanya tumbuh pada iklim tropis, bahkan pada pulau-pulau kecil seperti Fiji dan sebagainya, dari dataran rendah hingga tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya apa, kayak kelapa sawit sendiri juga sebenarnya bukan tanaman lokal, itu dari Afrika itu. Dan kelapa sawit itu juga saat ini sudah mengambil kandungan air yang di dalam tanahnya. Yang tadi apa, aquifer. Nah, kalau kita lihat tanaman ini juga, ini memang sebenarnya kita melihat bagaimana dia berinteraksi dengan biota dan ekosistem di sana, baru kita mengambil tindakannya. Jadi jadi kalau kata saya untuk memusnahkan jenis tanaman ini, ya hati-hati dulu. Dan akan dilihat dulu apa. Jadi kan kayak sekarang ini apa, kita lagi apa namanya penyakit apa namanya COVID. Nah, sekitar 100 tahun lalu tuh ada penyakit wabah kolera karena ada apa endemic species, itu spesies tikus yang didatangkan pada orang-orang Belanda yang berada di India ke Jawa Timur, ke Surabaya. Nah, itu merubah apa namanya balance dari predator apa rantai makanan yang ada saat itu. Jadi kita harus mempelajari dulu. Terakhir saya ke Paris kemarin bulan Februari, akhir Februari, supirnya dari KBRI mengatakan ada masalah sini terhadap invasif spesies yang katanya dulu dianggap bagus, tapi ternyata akhirnya memakan dari tanaman apa semak-semak yang ada. Jadi harus hati-hati dulu, dipelajari untung ruginya. Ini tadi ditanam karenanya untuk perubahan iklim, tapi kita nggak tahu apa depannya. Jadi apakah berikutnya, apakah perubahan iklim banyak pengaruh atau kelebihan atau kurang air di Indonesia? Ini variatif. Tadi saya bilang katanya bahwa secara temporal atau secara variabilitas bisa macam-macam. Jadi daerah kayak selatan itu di Jawa, dari Sumatera Selatan hingga Nusa Tenggara Timur, lebih pada kurang air pada musim kemarau lebih banyak, tapi hasil modeling yang terakhir dari Cordex menyebutkan daerah utara Indonesia itu lebih banyak kelebihan air pada apa skala tahunan. Untuk Pak Budi, apakah perubahan iklim terjadi pada saat ini dapat dimasukkan dalam undang-undang SDA? Jadi saya rasa kita semua berharap yaitu perlu ada tekanan dari komunitas atau
pihak-pihak dari civil society untuk dapat dimasukkan secara perlahan. Karena ini pelan tapi nyata, dampak ini akan tadi juga digambarkan oleh panelis kedua, jadi dampak ini juga banyak sekali yang belum kita ketahui. Demikian sementara, Mas Rista. Baik, Pak. Kalau di yang pertanyaan ketiga itu bagaimana, Pak? Iya, itu lebih harus ada tekanan dari civil society. Civil society, Pak, ya? Iya. Ini kan banyak sekali yang berpentingan dalam masalah air, jadi mereka nanti akan mendorong untuk dimasukkan dalam undang-undang SDA. Gitu. Oh iya. Jadi intinya kolaborasi, Pak, ya? Iya. Selasa air ini banyak kepentingan. Jadi kayak contohnya Aqua itu, sekarang Aqua itu sudah diuntungkan dengan undang-undang SDA dan penanaman modal baru. Tapi coba pikir bahwa air Aqua itu tidak memfilter segala jenis, bukan hanya biota dan juga mineral. Jadi kita meminum air itu tanpa mineral sebenarnya. Nah, itu kan tidak ada yang protes, tidak ada yang berkata apapun. Kalau itu diangkat juga menjadi masalah. Sekarang ini juga ada komunitas penampung hujan. Saya juga ikut di dalamnya. Tapi itu juga penampung hujan, air hujan itu tidak ada mineral di dalamnya. Jadi Aqua ini juga dia memfilter, jadi semuanya jadi bersih, tapi sangat bersih. Jadi tapi apa kemudian kita akan kekurangan zat-zat besi, seng atau magnesium dan sebagainya. Baik, terima kasih Profesor Edwin. Berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi? Yang kedua, slide-nya silakan. Oh, masih ada lagi, Pak. Ya, jadi pertanyaan keempat dari Saudara Dian ya. Seorang teman pernah berdiskusi dengan salah satu pejabat pemerintah bahwa Pemda tersebut berencana akan melakukan moratorium pembukaan lahan. Oh, ini tentang moratorium pembukaan lahan, Pak. Ya, untuk jadi, meredam perubahan iklim. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Iya, saya melihat langsung bahwa di KLHK tuh sudah ada moratorium sebagai perjanjian komitmen Indonesia terhadap kerjasama dengan Norwegia. Jadi mereka akan membuat suatu dana untuk perbaikan lahan gambut terutamanya. Dan kita sendiri sadar bahwa pembentukan Badan Restorasi Gambut yang sebenarnya akan berakhir akhir tahun ini, itu adalah salah satu dari dampak kerjasama Norwegia itu. Nah, dampak yang lainnya adalah moratorium. Jadi nanti tahun depan kita nggak tahu apakah Badan Riset Gambut itu akan dilanjutkan oleh Presiden atau tidak. Jadi itu adalah efek nyata dan kita lihat bahwa moratorium itu saat ini sedang berjalan di KLHK. Sebenarnya banyak cara untuk melakukan pelestarian atau sustainable land management, tadi saya istilahnya begitu. Salah satunya adalah moratorium, dan ini juga sebenarnya perlu kerja keras untuk menggantikan penggunaan lahan. Jadi sebenarnya ada teknologi-teknologi lahan tanpa bakar dan pemanfaatan. Saya mengusulkan sebenarnya daerah itu dapat mengadop pohon atau lahan, jadi diberi pada CSR atau orang kaya, dan kemudian dapat juga melakukan penebangan atau pembersihan lahan itu diserahkan pada pihak swasta komersialisasi. Jadi saya sudah menyampaikan kepada seorang dirjen di KLHK, tapi katanya agak susah karena memang hukum adat Indonesia itu masih memberi izin pembersihan lahan 2 hektar. Saya pikir 2 hektar itu wajar kalau tahun 50, tapi tahun 2020 sekarang ini sudah nggak wajar karena penduduk itu sudah padat di mana-mana. Jadi kita harus berinovasi untuk mencari cara baru. Saya dengar kemarin juga Malaysia dia sudah berani protes ke Uni Eropa karena dia menerima dampak dari apa yang diterapkan untuk Indonesia dari Eropa. Itu adalah dampak yang kita rasakan saat ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan memakai B30. Sebenarnya Indonesia boleh memanfaatkan sawit, tapi katanya jangan hutannya dibakar, jangan
pembukaan lahan itu dengan cara membakar, itu aja kata Eropa. Nah, ini agak sulit, tapi sekali lagi, emang sulitnya kenapa? Emang kita juga klaim bahwa Eropa itu juga bersih hutannya karena melalui Perang Dunia pertama, kedua, di mana hutan dibobat habis dan sebagainya. Dan sekarang hanya sisa-sisa saja. Jadi kalau Anda ke Jerman atau Prancis itu, lewat kawasan hutan, hutannya itu rapi sekali, dan apa, pohonnya berjarak dengan sempurna seperti hutan jati di Pulau Jawa itu. Jadi ini adalah masalah-masalah sulit, tapi kita terus berusaha, dan saya sendiri juga tadi kan ikut dalam bagian Gakum penegakan hukum KLHK untuk masalah perlawanan terhadap bakaran-bakaran hutan oleh pihak swasta. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya bisa dibuka dari host. Untuk Pak Dr. Arno, ya, yang pertama dari Teddy Suputra, ya. Di slide Bapak tentang ketersediaan air di seluruh Indonesia yang merah, ya, tadi, ya, di halaman berapa tadi, merupakan daerah pertambangan. Nah, apakah perusahaan tambang ini berpengaruh pada ketersediaan air tanah? Kemudian yang kedua, dari Muhammad Panji, bahwa ketersediaan air yang terbatas menyebabkan penggunaan air tanah yang lebih intens. Akan tetapi semakin banyak pemanfaatan air tanah, maka dapat menyebabkan penurunan tanah. Kemudian, kalau dilanjutkan, akan tenggelam. Bagaimana solusi lain penggunaan air tanah yang tidak menyebabkan penurunan muka tanah? Nah, silakan, Pak Arno dijawab. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, ya. Terdapat daerah Indonesia yang merupakan daerah pertambangan seperti di Kaltim dan lain-lain. Apakah perusahaan tambang ini berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah? Nah, kalau sebetulnya pemanfaatan air tanah ini sangat bergantung dengan operasional pertambangan tersebut, ya. Sebagai contoh, dari yang saya ketahui, ya, mungkin yang lebih paham ini dari rekan-rekan dari pertambangan, bahwa kegiatan pertambangan ini sebagian besarnya ini memang menggunakan airnya untuk mencampur, tapi sebagiannya lagi dirilis ulang. Nah, yang saya tampilkan tadi adalah ini neraca air permukaan, sehingga neraca air tanahnya sendiri tidak ditampilkan, karena neraca air tanahnya sendiri sebetulnya volumenya besar, tapi jika volume besar tadi tidak diimbangi oleh recharge pengisian yang cukup, maka lama-lama habis. Tapi gambar yang tadi, ya, di yang pertama tadi itu bukan menunjukkan neraca air keseluruhan, air tanah, air dan air permukaan, tapi hanya air permukaan saja. Jadi pertanyaannya, apakah perusahaan tambang berpengaruh pada ketersediaan air tanah? Saya kurang paham menjawab, karena ini terkait dengan operasional pertambangan di masing-masing. Berikutnya adalah pertanyaan mengenai penggunaan air tanah yang intens dapat menyebabkan penurunan air tanah. Maka apa solusinya? Solusinya begini, seperti tadi yang di solusi yang di kota Tokyo, ya. Di kota Tokyo ini, jika penggunaan air tanahnya ini diteruskan, ya, maka bisa jadi ini penurunan tanahnya pun akan berlanjut terus, ya. Solusinya apa? Solusinya untuk kota tersebut diperlukan substitusi air tanah yang berasal dari air permukaan. Dari mana itu? Bisa dari sungai, dari tampungan, atau dari waduk, gitu, ya. Permasalahannya adalah kalau di Indonesia, ya, kemungkinan volumenya ada kalau dari sungai, ya, tapi bisa jadi kualitasnya tidak masuk atau tidak cukup murah untuk dibuat operasional, gitu. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa harga air di Indonesia ini cukup murah, gitu, ya. Kalau kita lihat, mungkin ini rekan-rekan dari teknik lingkungan atau dari penyediaan air bisa lebih paham bahwa banyak PDAM di Indonesia ini yang tidak
punya profit yang cukup besar untuk mengolah air dengan kondisi tersebut gitu ya. Jadi solusinya memang ini perlu ada peran pemerintah yang besar untuk menyediakan sumber air baku tersebut untuk substitusi air tanah. Jika tidak ada sumber air substitusinya, ya maka akan berlangsung terus ya. Pendapat saya sedemikian. Itu Pak Rista untuk yang nomor 2. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi dari host. Yang nomor 3 masih ke Pak Arno ya. Bagaimana pengaruh dan dampak penggunaan atau eksploitasi tanah berlebihan terhadap profil tanah? Ya, kemudian yang kedua itu kemudian yang keempat itu adalah sumber daya air menjadi tantangan ke depan mengingat pemaparan yang terbatas tadi, bahkan di pulau-pulau kecil Indonesia. Apakah solusi pemanfaatan air laut secara osmosis water menjadi signifikan dengan hal tersebut? Silakan, Pak Arno. Baik, untuk profil Pulau Jawa, ya, penduduk yang sangat besar, kurang air, betul. Jika kebutuhan air selalu menggunakan air tanah, maka lama-lama Pulau Jawa tenggelam. Ya, kalau misalkan bahasanya tenggelam, mungkin tidak ya. Tapi kita bisa melihat dampaknya seperti penelitian rekan-rekan dari geomatika ya, bahwa di kota-kota Pantura ini memang terdapat indikasi penurunan muka tanah yang signifikan jika dikorelasikan ini berkaitan erat dengan ekstraksi air tanah. Maka solusinya ini yang paling mungkin menurut saya ya. Ini tadi tampungan air permukaannya disediakan, kualitasnya diperbaiki, dasnya juga tetap dijaga. Nah, ini sebetulnya mudah dibicarakan, tapi implementasinya sulit ya, Bapak-Ibu ya. Bagaimanapun, ya kita bicara das ya, daerah aliran sungai, maka di dalamnya tentu ada banyak kewenangan yang terkait ya. Ada berbagai kementerian juga yang terkait dengan das tadi. Lalu terdapat juga berbagai pemangku kebijakan ya, ada warganya, ada pemerintahnya, ada swasta, ada komunitas, dan ada lain-lainnya. Ini sebetulnya mungkin kalau dari ranahnya IWRM, Integrated Water Resource Management, ini secara teori ini sudah ada dari dulu ya, tapi implementasinya memang susah. Tapi solusinya kalau untuk Pulau Jawa ya, memang idealnya ini disediakan sumber air baku khusus ya, tampungan untuk air baku ya. Salah satu alternatifnya adalah bisa dengan begini, di Jawa ini sebetulnya bendungannya banyak ya, tapi sebagian memang tujuannya untuk pertanian. Nah, seandainya kebutuhan air untuk pertanian ini bisa dihemat ya, sebagiannya diberikan untuk air baku, namun sepertinya bisa bermanfaat. Namun permasalahannya adalah air untuk pertanian itu gratis. Jadi ketika petani diminta untuk menghemat air yang harganya gratis, ini agak, bayangan saya agak susah gitu ya. Nah, jadi yang paling mungkin adalah membuat air tampungan baru saja yang khusus untuk air baku. Berikutnya adalah pulau-pulau kecil di Indonesia ya. Apakah pemanfaatan seawater resource menjadi solusi yang signifikan? Kalau untuk pulau kecil, nampaknya bisa jadi begitu. Karena kalau dilihat pulau kecil, ya, maka daerah tangkapannya juga tidak besar. Menampung air hujan juga mungkin tidak terlalu besar. Kecuali kalau memang pulaunya ini curah hujannya besar dan bisa untuk ditampung. Tapi untuk seawater osmosis, untuk kelas Indonesia ya mungkin masih mahal, tapi jika kita melihat untuk negara di Semenanjung Arab ya, misalkan untuk yang sangat unggul di pengolahan air laut seperti Israel gitu, mungkin teknologinya sudah murah gitu ya. Nah, hal ini juga terkait dengan balik lagi ke Indonesia gitu, harga air di Indonesia mungkin terlalu murah gitu ya. Terlalu murah, tapi jika pun dipertinggi mungkin ini tidak baik bagi ekonomi secara keseluruhan. Tapi jika harga airnya terlalu murah, bisa jadi tidak menunjang upaya untuk menghemat air gitu ya. Karena airnya murah ya biarin saja gitu ya, tidak dihemat.
Kira-kira gitu, Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Dr. Arno. Silakan dari attendance di Zoom yang raise hand tadi ada Bu Suherlin SP. Mungkin host bisa dinyalakan mikrofonnya, apakah ada pertanyaan itu tadi? Silakan Bu Suherlin. Pertanyaannya. Masih di mute. Gimana Bu Suherlin? Masih ke mute itu. Jadi kita juga mempersilakan di peserta di Zoom ini untuk bertanya dengan cara raise hand ya. Mungkin Bu Sasanti Sisubekti dulu tuh. Udah raise hand juga. Di unmute dulu. Mungkin host bisa dibantu untuk unmute yang ingin bertanya. Hostnya bisa dibantu unmute. Ya, silakan Bu Sasanti ya. Suaranya kurang begitu jelas, Bu. Mohon maaf karena kurang begitu mendengar, bisa dibantu untuk pertanyaan yang lain dari attendees yang lain atau bisa diketik, Bu. Ya, kita kurang jelas mendengarnya, mohon maaf. Mungkin dari ada Profesor Legowo. Silakan Pak Profesor apabila ada pertanyaan untuk di unmute. Mohon dipastikan agar kualitas suara pertanyaannya yang jelas. Silakan Pak Prof. Halo Pak Arno, sudah dengar? Ya Pak. Oh ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Jadi pertanyaan pertama pada Profesor yang pertama ya. Jadi tadi Indonesia sudah masuk ke anggota yang apa tadi yang internasional organisasi yang mengendalikan perubahan iklim. Tapi di Indonesia ini instansi tadi yang misalnya kehutanan, kemudian lingkungan hidup, ya, sejauh mana tindakan-tindakannya sudah memberikan kontribusi ikut dalam menurunkan perubahan iklim, ya. Misalnya dari temperatur udara, polusi udara, kualitas air. Nah, apa ada ukuran-ukuran dan kita masuk yang dianggap oleh negara-negara anggota atau dunia ini sangat aktif dan memberikan nilai yang signifikan dalam partisipasi mengendalikan perubahan iklim yang kemungkinan ya mudah-mudahan enggak yang sangat destruktif ya. Itu ke Pak Profesor. Kedua Pak Arno ya. Appreciate sekali ya ini murid saya lengkap ya. Enggak ini data-datanya itu semuanya benar ya yang disampaikan Pak Arno tadi mengenai produksi. Saya care terhadap produksi pangan ya. Kalau saya kalikan jadi kita kebutuhan beras kita itu adalah beras ya
55 sekitar juta ton per tahun. Ya. Sedangkan tadi gabah kita sebenarnya produksinya Lurinda sudah mendekati 60 gabah kering giling. Namun demikian gabah kering giling itu kalau jadi beras itu rendimennya ya, produksi 7%. Jadi beras kita baru dapat produksi 38 ton juta ton per tahun. Jadi kita masih defisit. Makanya kita hampir 200 triliun kita impor beras. Nah ini sangat ironis ya Pak Profesor, itu kita punya lahan yang subur, hujan yang cukup tadi dari kemudian. Nah oleh karena itu saya kira kita mengerti semua ya, kendalanya itu SDM petani dan prasarana pertanian atau disebut alsistan ya, alat-alat pertanian, serta namanya adalah saprodi, sarana produksi. Nah ini harus dikomunikasikan ya. Jadi produktivitas kita rendah per tahun per hektarnya, kemudian intensitas cropping-nya juga masih di rata-rata di bawah 200, 150 ya. Semuanya masih punya kesempatan, challenge untuk bisa mandiri kita. Nah, sejauh mana? Jadi kita tidak bicara teknis, ya. Kita harus ada suatu edukasi atau mengembalikan pada tingkat petani-petani yang produktif. Ya. Dengan adanya IT, ya, HP yang tiap hari itu memang petani sekarang aja pakai HP, ya. Jadi nggak akan bisa nyangkul lebih dalam atau lebih luas. Syukur HP itu untuk komunikasi bagaimana mengantarkan produksi di tingkat lapangan sampai ke suatu konsumen, ya. Nah sehingga dia dapat added value dari price untuk bisa. Nah itulah pendidikan-pendidikan yang memang yang bagaimana mengembalikan petani-petani sebagai kita itu. Nah kemudian juga harus Pak Arno itu sebagai ahli sumber daya air harus bagaimana petani itu kadang-kadang alasannya simple, saya nggak mau tanam kedua MT2 karena nggak ada air. Nah inilah tantangan kita semua sehingga masukkan dalam program-program pendidikan, pelatihan dan kita sudah punya Pak Profesor ini ya sudah nerawangnya jauh ya. Bahwa di kemudian hari rice water naik, temperatur naik, dan itu adalah sebagai ancaman, sebagai input daripada suatu teknologi yang kita mungkin kita ciptakan sendiri untuk mengeluarkan outcome untuk supaya kita tidak sebagai pembeli beras ya. Kita minyak udah kalah, kita bukan eksportir, kita udah importir, tapi jangan sampai hal-hal yang sifatnya mendasar seperti bahan makan dasar, beras, ikan, sayur, dan terima kasih. Parno, jadi, tapi saya tambahkan aja, jadi gede, Pak, itu setelah beroperasi itu meningkatkan debit andalan 60 meter kubik per sekon. Ya. Yang tadinya itu pada musim kemarau di rentang itu hanya 5 meter kubik. Ya. Ini sebenarnya waduk itu sangat signifikan ya dari segi sumber daya air. Ya. Turunan keduanya perikanan untuk penyimpanan lapangan banyak. Oleh karena itu, kalau toh kita punya sawah, punya lahan yang akan tenggelam melewati ikhlas-ikhlas saja, Pak ya, kembali kepada Allah. Jadi resensen masyarakat sekarang itu, kalau kita ngambangun waduk itu adalah resensen tinggi ini yang harus ini ya. Dan itu yang untuk rakyat yang kecil memang harus ada alih apa namanya ganti untung lah ya, gimana supaya dia berpendapatan di luar dari sawahnya yang tenggelam. Tapi juga bagi petani berdasi itu malah itu yang ngompor-ngompor ya, ngompor-ngompor menjadi masyarakat menjadi resistensi karena ya merasa hidup. Baik Pak Prof. Padu Dharma, saya sudah lama juga tadi singgung Pak ini. Padu Dharma itu memang melimpas Pak ya, melimpas. Tapi jangan mengatakan air yang melimpas durasinya itu water loss karena Padu Dharma itu hanya storage. Daerah irigasinya di bawah itu banyak bendung-bendung. Nah, baik, Pak Prof. Logowo, pertanyaan sudah kami record. Silakan kepada kedua narasumber, Prof. Edwin. Diganti water non-minigible aja, jangan water loss. Non-minigible. Silakan kepada Prof. Edwin dan Pak Arno untuk mengomentari pertanyaan dari Prof. Logowo. Ya, makasih. Jadi, masing-masing negara melalui UNFCCC sudah melakukan komitmen, dulu katanya Indonesia bisa
turun 26%, dan kalau pakai bantuan luar negeri 41%. Itu adalah bagian dari INDC, intentionally, jadi apa, bukan voluntary, intentionally national determined contribution untuk mengurangi apa dalam hal mitigasi perubahan iklim. Tetapi dalam hitungan kami kemarin, special report 1,5 derajat untuk mengurangi hingga 1,5 derajat kenaikan maksimum itu, komitmen dunia saat ini dikumpulkan tersebut masih kurang. Jadi itu hanya memberikan sepertiganya saja. Jadi artinya dibutuhkan lagi 3 kali lipat dari komitmen tersebut. Ini tanggung jawabnya Bappenas dan KLHK untuk hal ini. Jadi kita terus melakukan update dan ini hambatan tua Indonesia sekali lagi paling besar itu adalah emisi dari kebakaran hutan. Jadi kalau kita bisa menekan emisi kebakaran hutan ini sebenarnya banyak faktor sudah terlampaui. Nah, ini PR utama kita saat ini ya. Lalu juga bagaimana, saya juga baca tadi ada pertanyaan bagaimana apa kalau dari dunia transportasi apakah ada pengaruh dari perubahan iklim dan juga masalah pesawat terbang berseliweran itu. Sebenarnya untuk itu dikenal dengan shortwave climate forcer, jadi masalah bagian perubahan iklim tapi pendorong dalam waktu shortwave. Tadi kan saya sebutkan kayak CO2 itu bisa bertahan 1,5 abad hingga 2 abad. Nah, kalau kebakaran hutan untuk dunia transportasi itu sangat kecil. Tapi dampaknya terhadap dunia transportasi, terutama pada COVID ini terhadap meteorologi, justru kita kehilangan hampir sekitar 90% dari laporan-laporan upper air dari dunia penerbangan. Itu yang tidak ada. Jadi kita kan banyak, ada hampir 15 titik pengamatan radio sonde dan juga dibantu oleh dari penerbangan AirNav dan ICAO. Nah, itu membantu kita untuk pengamatan apa upper air tadi, itu sounding dari laporan penerbangan. Nah, itu di beberapa daerah wilayah dunia itu sampai kehilangan 90% akibat kehilangan data tersebut. Jadi juga untuk masalah air, jadi saya dalam tadi menambahi dari Pak Arno, sebenarnya setiap kota besar itu harus menyediakan air permukaannya untuk suplai penduduk. Tadi kalau di Tokyo sebenarnya ada yang belum disebutkan adalah mereka mempunyai deep water tunnel, yang deep water tunnel besar, itu untuk mengatasi tadi naik turunnya fluktuasi air. Kalau kita lihat kota Melbourne sendiri atau kota Canberra itu setiap apa jarak berapa tuh ada situ-situ atau waduk-waduk kecil mengelilingi kota. Nah, sekarang ini Jakarta dan Jabodetabek banyak situ-situ sudah berganti, situ yang terdekat dengan rumah saya aja sudah mengganti jadi perumahan. Nggak tahu kenapa bisa begitu, dan padahal tadinya situ bagus ada airnya. Nah, indah menjadi salah satu penyebab tambahan dari berkurangnya daerah, bukan hanya tempat limpasan, tapi daerah untuk menampung air dan juga menampung fluktuasi air berlebih. Jadi mungkin itu saja jawaban saya, Pak Moderator. Baik, selanjutnya Pak Dr. Arno, silakan menanggapi pertanyaan dari Prof. Lugowo tadi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mengenai tadi data produksi pangan, saya ambil dari berita resmi statistik yang untuk produksi tadi, kerjasama antara BPS, BPPT, Kementan, ATR, BPN, BIG, dan LAPAN. Jadi datanya data apa? Data resmi dari berbagai instansi tersebut ya. Saya hanya mengambil. Lalu mengenai tadi bahwa pertanian ini tidak hanya infrastruktur, tapi juga SDM petani juga betul. Ini juga sudah diakomodir oleh perencanaan ya, Bappenas, bahwa dalam skema irigasi modern ini tidak hanya infrastruktur, tapi ada juga mengenai pengelolaan. Dan pengelolaannya diantaranya adalah dengan petani. Petani ini salah satunya adalah bagaimana meningkatkan tadi
kemampuan petani untuk mengolah lahan yang lebih hemat air misalkan, namun produksinya lebih tinggi. Istilahnya adalah more crop per drop ya, lebih banyak tanaman untuk setiap tetes air yang diberikan gitu. Lalu berikutnya adalah, terima kasih Pak Profesor Logam mengenai masukan tadi apa untuk keberadaan Waduk Jati Gede yang meningkatkan debit andalan sekian meter kubik per sekon, dan mengenai penggunaan istilah untuk Waduk Dharma ya, untuk air yang melimpas. Baik, terima kasih Pak moderator. Ya, terima kasih atas jawaban dari Prof. Edwin dan Pak Arno ya. Tentunya sangat banyak pertanyaan Pak yang kita tampung, cuman kalau kita bahas mungkin tidak akan habis di satu sesi webinar begitu. Jadi kami cukupkan dulu pertanyaannya. Mohon maaf kepada para hadirin yang antusias bertanya. Tentunya tidak semua pertanyaan dapat terjawab karena waktu yang membatasi kita. Terima kasih pula kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Edwin Aldrian dan Pak Dr. Arno Adi, atas paparannya di acara webinar Senba series pertama ini tentang dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air di Indonesia. Saya kira diskusi webinar seri 1 ini kita akhiri. Saya Resta Herendi Frigianto selaku moderator menyerahkan kembali ke saudari MC untuk menutup acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rista selaku moderator yang telah memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kedua narasumber yang hari ini telah membagikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Prof. Efsin, Pak Arno, terima kasih ya. Mampir. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Prof. Edwin, terima kasih Pak Rista. Terima kasih Mbak Jenita. Terima kasih Pak. Mohon izin bagi para peserta yang belum mengisi link pengabsenan untuk segera mengisinya, dan jangan lupa untuk like video ini, follow Instagram Natsekfer STMKG, dan subscribe channel YouTube Natsekfer STMKG untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya ingatkan pula juga terdapat webinar Senba series berikutnya dan acara puncak yang terdapat di bulan November. Saya selaku pewara pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan, baik kata maupun disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada webinar Senba series berikutnya dan acara puncak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Pak Rista, terima kasih ya Pak Rista. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih semua. Mohon izin untuk yang belum mengisi link absensi, silahkan untuk cek channel YouTube kami karena di sana ada link absensinya. Sekali lagi, bagi para peserta yang mungkin belum mengisi link absensi, silahkan untuk mengecek channel YouTube kami karena terdapat link absensi. Terima kasih.
Mohon izin untuk para peserta webinar, baik yang melalui Zoom ataupun YouTube kami, karena terdapat ada error sedikit, jadi mohon untuk menunggu link absensi yang akan segera dibagikan di channel YouTube kami, yaitu di NatSekfer STMKG. Baik, bagi para peserta webinar, baik melalui Zoom ataupun YouTube, silakan untuk melakukan presensi bagi yang belum ditautkan formulir yang telah ada di YouTube kami, yaitu NatSekfer STMKG. Sekali lagi, bagi yang belum mengisi pengabsenan atau presensi, silakan cek YouTube kami karena telah dibagikan link buat presensi. Terima kasih. Mohon izin untuk yang terdapat error ketika mengisi presensi, bisa untuk mengisi presensi ulang. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang mengalami error dalam mengisi presensi agar dapat mengisi presensi secara ulang. Terima kasih.
kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sekiranya tadi masih mengalami error untuk pengisian presensi dan pengisian data sertifikat, kami persilahkan kepada peserta untuk mengisi pada formulir yang ditampilkan, dapat menggunakan form yang pertama ataupun link pendeknya. Kami tunggu kepada peserta bagi yang masih memerlukan waktu untuk pengisian formulir. Terima kasih.